Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam Kicau Mania dimanapun berada. Semoga selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan bermain ke tempatnya Mas Tri, atau lebih sering disebut dengan Mas Gutrek. Ini beralamatkan di Jeron Boto, Wedi Klaten. Tempatnya di Tugu Wedi, ke barat sedikit, belakang Apotek Mataram. Mas Tri ini lebih disebut bakul rumah ya. Dia punya banyak burung tapi enggak keliling ke pasar, cuman di rumah saja. Kita lihat koleksi burung apa aja yang ada di rumahnya. Ayo kita simak berikut video ini. Banyak kan teman-teman. Oh, di sini ada apa ini? Citpang gunung, kemadi gunung, kolibri, king konin. Nah, di dalam juga banyak. Tempatnya Mas Tri ini paling banyak burung berajangan ya, jenisnya parva atau lokal. Untuk teman-teman yang cari bahan berajangan bisa mampir ke sini. Dijamin prospek-prospek dan sudah rawatan pilihan semua. Harga berajangan di sini kisaran 300 sampai 1 juta ada. Nah, ini di sini juga ada labet, walaupun harganya agak murah tetap ada. Labet. SRDC yang bersama makan dan ngobrol-ngobrol di ruang tertutup sampai berjam-jam. India catat rekor. India menandai tonggak baru dalam pandemi COVID-19. Negara ini melaporkan 314.835 kasus baru virus corona harian kemarin. Ini menjadi rekor kasus harian tertinggi di dunia sejak pandemi COVID-19. SRDC posisi sudah bunyi. Kita memiliki 297.000 riwek ngeplong nyuling-nyuling dalam satu hari di Januari silam. Tapi Amerika sudah berhasil menurunkan kasus COVID-19 baru. Trotolan Anis Kembang posisi sudah ngeriwek kasar. 600 negosi dek. Sudah perjak coki. Ini ada masteran nih. Murah air. Urai air, posisi sudah gacor. Ini bakule Mas Tri. Anis merah juga ya.
Di belakang rumah juga masih banyak burung apa aja ini. Kebanyakan beranjangan ya. Untuk teman-teman yang cari beranjangan, nggak salah, nggak ada salahnya kalau mampir atau main ke tempatnya Mas Tri Ngotrek. Di sini digaransi ya biasanya. Kalau burung sampai nggak bunyi atau keliru betina, bisa ditukarkan. Jadi di tempatnya Mas Tri ini, kalau menurut saya burung yang selalu ada dan pasti ada dan stok yang melimpah itu beranjangan. Jadi Mas Tri itu menyetoknya burung beranjangan dan burung kecil-kecil, burung masteran. Saya sering juga ambil burung masteran di sini. Ada serindet, ada murai air, ada cililin juga ada. Oke, kita lihat burung apa selanjutnya yang ada di rumahnya. Mati. No. Kali beli lagi gede ya, kali beli apa mas? Lagi kilo, kilo lagi ganmu, kilo lagi ganas, murah mas. King kanin ya. Mau susu tak ini makanan ya? Konin gajor juga ada. Di sini juga ada burung masteran pijantung ya, atau pijantung gunung atau pisang, kayaknya pijantung pisang. Bisa dilihat burung beranjangnya sudah pada merumbek kasar. Jadi di sini burungnya udah rawatan semua ya. Kalau di sini tinggal meneruskan, nggak usah bakali setelahnya. Singkoninnya gajor sekali ini. Ini orang tidak ada ya mas singkonin ini mas. Karena hatimu didorak mas ya. Tergobir loh. Ini orang juga ya mau mas gerkuit tak makan ya. Orang ngilet. Oh, nak campuran dok ya. Thank you.
harganya sekitar 300 singkongnya. Ditolak ya, Mas? Sudah. Mau jalan tegangan aku nih. Ini ya, Mas? SRGC sudah bunyi. Wah, ini golek manuk itu mulut ya, tak video saya ini. Golek ada dia, Mas. Yang gunung. Wah, ini tim pemburu burung. Pentet MH Rawatan. Wis ngriwek iki ya, Mas. Posisine wis ngriwek, Lur. Ijo mini, gacor, jual. Di sini pasaran 200 nego, posisinya masih hijauan. Di dalam juga ada sogo ontong, posisi sudah gacor. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk videonya. Untuk teman-teman yang membutuhkan burung berajangan atau burung-burung masteran, silakan merapat ke tempatnya Mas Tri. Nanti untuk nomor HP-nya biar saya cantumkan. Teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.